Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Razak, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Dalam rangka mencegah penyebaran virus corona di Kota Tangerang Selatan, dengan ini Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan mengimbau dan mengajak kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan, 1. Menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, tidak keluar rumah. Yang ketiga, banyak berdoa, bermunajat menurut agama dan keyakinan masing-masing. Yang keempat, kita tetap beribadah di rumah masing-masing. Dan yang kelima, tidak mengadakan kegiatan yang mengundang keramaian dan kerumunan massa. Mari kita bangun kebersamaan dan kekompakan dalam mencegah penyebaran virus corona di Kota Tangerang Selatan. Sekian dan demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.